saja hujan pun nampak sudah reda. Hujan yang saya katakan hujan manggil tamu, mudah-mudahan lapangan sepak bola Bung Amat Jo Egi Abdullah, Habib Patroni dan juga Jatide dan mereka yang ada di bench Persib Aris dan Yang satu tendangan penalti dan dua pertandingan diakhiri dengan kemenangan tipis yang didapati oleh manajer asisten wasit Bapak Bung antara kesebelasan comot-comot bertanding berhadapan dengan kesebelasan dihadapi pemain kesebelasan Deni. Saudara penonton, kita dengarkan peluit sudah terdengar ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkannya pertandingan babak yang pertama saudara, dan kembali kini kesebelasan Deni bangun serangan dari kaki Wage, angkat bola Jakite yang dituju, ya saudara, ada pelanggaran handball dilakukan Deni, akan terjadi dua yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas Patroni dan juga Uwaki yang nampaknya bersiap maju sebagai algojo tendangan bebas bagi Tenisan. Patroni masih menyamping tipis beberapa sentimeter dan akhirnya mengagalkan upaya kesebelasan Denis untuk loading cepat pada pertandingan babak yang pertama yang masih seumur jagung. Dan saudara penonton, seperti biasa penyelenggara kepada setiap manajer tim pemilik kualitas dengan bahan terbaik dan juga dengan model kekinian dan tentunya dengan harga terjangkau, silakan Anda pakai jasa Diasport, lokasinya ada di belakang lapangan sepak bola Bunga Mekar. Kita kembali ke pertandingan saudara. Denis kembali menekan dari kaki Patroni, misunderstanding terjadi dan kembali bola berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan comot-comot. Roman lepaskan umpan memasuki ini pertahanan Denis, tetapi saudara bola berhasil dijauhkan dan kini comot-comot kembali melakukan tekanan dari seperempat lapangan permainan. Kita lihat lepas bola dari kontrol pemain kesebelasan, seluruh pemain sajikan dan suguhkan tontonan menarik kepada penonton yang hadir menyaksikan pertandingan sepak bola di lapangan Bunga Mekar. Ketika terjadi beberapa insiden-insiden, anggap itu merupakan bumbu dalam permainan sepak bola yang tentunya tidak harus disikapi secara over. Denis sudah melakukan Wage kepada Dula, Dula kepada Wage, kembali crossing cantik berbahaya. Comot-comot yang kita lihat saudara kehilangan beberapa pilar utamanya kesebelasan comot-comot pada pertandingan sore hari ini. Kita saksikan coba terus meladeni sebagai eksekutor tendangan bebas bagi kesebelasan comot-comot. Dua pemain bersiap saudara, kita lihat Bejo dan juga Leman yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan comot-comot saudara. Kita nantikan bersama-sama, mundur beberapa langkah saudara. Bejo lakukan saudara sementara gawang kesebelasan Denis. Comot-comot bangun serangan, berhasil diamankan oleh Idris, lepaskan umpan Jakite, Jakite kepada Hafid Ali, tetapi kembali intercept berhasil dilakukan pemain kesebelasan comot-comot. Andri Blos melakukan sebuah clearance dan kembali kita lihat dari tengah lapangan pertandingan Leman. Leman, oh saudara, terlalu deras dorongan bola yang dikirim, dihentikan dengan lakukan throw-in, bekerja sama berikan kepada Bajo. Bajo lepaskan crossing berikan. Kita saksikan keberuntungan masih berpihak bagi kesebelasan Denis, di mana peluang emas depan mata yang dimiliki oleh kesebelasan comot-comot saudara berantem dari kaki Kevin mengenai mistar kawalan penjaga kawan Robi Kasilas dan kembali Agustave berhasil menang tanpa gol-gol masih terjadi pada pertandingan babak yang pertama yang mempertandingkan kesebelasan Denis dengan comot-comot. Kembali kini Denis dari kaki Dula ke belakang kepada Uwage, teruskan umpan Patroni, Patroni berikan kepada Joe, masih Joe saudara bekerja sama kepada Dula, Dula kepada Joe, kembali angkat bola langsung memasuki ini pertandingan comot-comot.
sektor tendangan bebas. Robi yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, lakukan sudah, angkat bola melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Dennis, berhasil diamankan Dula. Dula berikan kepada Patoni, Patoni kepada Joe, masih Joe saudara berebut bola dengan pemain comot-comot. Kita saksikan kembali perebutan bola dimenangkan pemain comot-comot saudara, tetapi tercuri oleh Uwage. Uwage kembali dan Egi Melgiansa pelan sudah berikan kepada Idris Apandi, masih Idris saudara penonton lepaskan crossing, berhasil diantisipasi pemain bersakan comot-comot dan empat lapangan pertandingan. Kirim umpan berikan kepada Perry, masih Perry, masih Perry. Oh saudara penonton, datang support dari second line, kembali sebuah penguasaan bola yang cukup baik dilakukan comot-comot. Agung bekerja sama kepada Perry, kembali ke sabur sisi atau spot yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai advokat tendangan bebas saudara. Kita saksikan misunderstanding dialami oleh lini pertahanan Dennis, dan kali ini tendangan bebas pasar betis dilakukan pemain Dennis Leman dan juga akan comot-comot atas lawannya kesebelasan Dennis pada pertandingan sore hari ini. Kembali saudara penonton, Diego yang terjadi tentunya tidak bisa dielakkan, dan gol pun tentunya tersarang ke gawang Dennis saudara. Tapi intercept dilakukan pemain dari kesebelasan comot-comot, dan Arif Bison saudara kita lihat berhasil melakukan sebuah cover bola dengan baik. Selamat sementara lini pertahanan Dennis. Abdullah Arsafin ke belakang kepada Uwage. Uwage kembali saudara penonton, kirim umpan kepada Pak bebas, lakukan sudah, diheading oleh pemain bertahan comot-comot. Sang pencetak gol Leman kerja sama kepada Perry. Agustin terjadi Perry dengan Uwage, membuka Perry, tetapi kita lihat gagal untuk melewati hadangan yang dilakukan oleh Uwage. Kembali kita saksikan Joe berikan umpan melebar kepada Hafid Ali, masih Hafid ke belakang kepada Idris Asandi. Idris kuasai bola saudara, kita nantikan kepada siapa bola terarah, berikan kepada Hafid, dan kembali bola liar kini menghampiri sang pencetak Leman. Angkat bola diantisipasi Andri Bolo, Andri Bolo kirim umpan kepada Joe, Joe kepada Patoni, masih Patoni berebut bola dengan pemain comot-comot, dan kembali saudara penonton sebuah Dennis menekan dari kaki Joe, melebar kepada Patoni, masih Patoni mencari celah, berbahaya, datang bantuan Dula, langsung dikepung oleh pemain sama-sama, tetapi Dula berhasil dan pelanggaran. Mundur beberapa langkah, Dula kepada siapa? Diantisipasi dan Agus Tape. Panjang kepada Patoni, masih Patoni. Tidak ada pemain Dennis yang berhasil menjangkau umpan kiriman yang dilepaskan oleh Patoni. Baik saudara penonton, Dennis terus menekan untuk bisa menyamakan defisit gol yang mereka derita. Terlalu tajam leading atas lawannya kesebelasan Dennis pada pertandingan babak yang pertama. Dan kali ini saudara penonton, tim besutan bos Michael Gio terus mengurung lini pertahanan comot-comot untuk bisa mencetak gol penyeimbang. Nantikan bersama-sama Agus Tape yang bersiap melakukan goal kick. Lakukan sudah. Oh, kembali kita lihat umpan yang cukup baik, tetapi Robi Casillas cekatan membaca situasi bola, dan kini Dennis dari kaki Joe Patoni. Kembali penyelamatan gemilang dilakukan Agus Tape. Kita saksikan Dennis kembali menekan dari kaki Dula, masih Dula, masih Dula. Dula lepaskan umpan, berhasil diblok dengan baik oleh dan Idris Abade. Kemudian besar saudara penonton didapati penjaga gawang comot-comot Agus Tape pada pertandingan sore hari ini. Satu super save, satu penyelamatan mahal sudah dilakukannya, menggagalkan tendangan yang dilepaskan oleh Patoni. Kini gawang yang diancam, yang dijaganya terus dirobek.
kemuliaan. Berikat hidup kau berikan kepada rekannya Wage, sendirian Wage, lepaskan umpan, membentur pemain sama-sama, kan terpeci lakukan kesebelasan sama-sama dari kaki Ferry, masih Ferry, masih Ferry, diapit dua pemain Dennis, saudara Egy Melgiansa, berhasil mengamankan lini pertahanan Dennis. Kita saksikan dua, kirim umpan berhasil diantisipasi pemain sama-sama, kerja sama 1-2 yang cukup baik, tetapi saudara kita lihat berhasil diamankan oleh pemain bertahan Dennis. Joe berikan umpan kepada Egy Melgiansa, Egy kepada Dula, Dula melebar kepada Idris Afandi, melebar kembali kepada Hafid Ali, Hafid teruskan umpan kepada Jasidre, mendapat bola cepat dari pemain bertahan sama-sama, berhasil dibenahi oleh pemain Dennis dan menjinakkan bola dan kembali kini Quadroni, sebuah intercept dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jawa-Jawa, bola pun Quadroni kembali kita lihat diapit dua pemain Jawa-Jawa, datang lagi ini saudara kita saksikan saudara penonton, kembali kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Jawa-Jawa, terjadi perebutan. Ya saudara, kita lihat kembali kini Patroni, masih Patroni lepaskan umpan crossing bola yang ditutup untuk kedua kesebelasan yang bertanding pada babak yang pertama ini saudara. Kita saksikan kembali saudara penonton, comot-comot yang sempat leading lewat gol yang dicetak oleh Leman. Comot-comot kita nantikan Leman, lakukan sudah, PR yang dituju. Kembali ada Arif Bison yang berhasil mengamankan, sudah dilakukan. Dan kembali kita lihat apa yang terjadi. Pelanggaran saudara, beberapa langkah kita lihat saudara penonton, pemain kesebelasan comot-comot, lakukan sudah. Tetapi berhasil diantisipasi dua. Dan kita lihat kan terpek dilakukan Dennis dari kaki jauh, masih jauh, masih jauh, masih jauh saudara penonton, lepaskan umpan Arif Bison yang dituju, terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan comot-comot. Kali ini Dennis kembali menekan dari kaki Patroni, melebar kepada sang pencetak gol Hafid, Hafid kepada Dula, berhasil masuk bola dari kaki pemain Dennis. Bola yang sangat menarik kembali kita dapatkan pada sore hari ini. Perebutan akan terus bergulir dan tendangan bebas Leman diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan Dennis saudara. Dula dan kini Wage, masih Wage, kirim umpan berikan kepada kompatriotnya Patroni. Patroni ke belakang kepada Wage kembali. Wage lepaskan umpan jauh yang dituju, dipotong oleh pemain kesebelasan comot-comot. Kembali kini Dennis menekan dari kaki Patroni, lepaskan umpan saudara, tetapi kuasai bola, lepaskan crossing, membuat pertahanan Dennis, dan ada Andri Blow yang berhasil menjinakkan bola. Counter attack ini dilakukan pemain kesebelasan Dennis dari kaki Joe berikan umpan kepada Dula, Dula kepada Cakite, memanfaatkan lebar lapangan Hafid Ali, datang Idris Afan, beruntung bola masih keluar meninggalkan lapangan permainan. Tendangan gawang bagi comot-comot saudara, ya selepas dan bagi kesebelasan comot-comot, kalau mereka terlalu memaksakan diri untuk bermain terbuka, tentunya malah petaka siap menghampiri mereka pada pertandingan sore hari ini saudara. Karena kita lihat beberapa pilar melebar kepada rekannya Idris Afandi, masih Idris saudara, kita saksikan bekerja sama kepada Joe, masih Joe, mengapit tiga pemain. Waduh, masih pemain Dennis saudara, bola melebar kepada Wage, tetapi terlalu terlalu Bos Calo FC, Bos Acan yang hadir sejakkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Melgiansa lepaskan umpan kepada Dula yang dituju, berhasil diamankan pemain bertahan coba-coba. Serangan balik coba dilakukan coba, tendangan bebas bagi kesebelasan Dennis terjadi. Arif Bison kembali kurang cermat saudara, berhasil diantisipasi pemain comot-comot, dan kita dengarkan